Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam goceh, salam bahagia, salam sejahtera. Oke. Bagaimana, Pak? Kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Baik ya. Udah lama enggak collab ya? Iya, udah lama enggak collab. Nah, hari ini nganu ya, Pak. Kita akan mereview paket Sowa ya. Bukan paket, ya ada paket, ada single ya. Waduh, itu macam-macam ya. Heeh, wes. Gini, ini juga ada ikan yang baru datang ya. Panen. Nah, ini ukuran kecil-kecil, mungkin nanti koi lover yang ingin nambah koleksi ikan, yang ingin nambah orderan, ini nanti bisa buat tambahan. Ini ukurannya mulai 20 sentian ya, jenisnya mic. Jenisnya mic, nanti untuk harga pasti menyusul di stok ya. Oke. Jangan lama-lama ya, Pak ya. Oke, langsung kita spill paketnya kayak apa? Langsung aja yuk, buruan di spill. Oke bosku, langsung kita spill bak yang pertama ya. Yeah. Ini ada paket 3 ekor jenis Sowa dengan ukuran berapa, Mas Yono? Ini ukurannya 32 cm ya. Oke, 32 cm. Iya. Yeah. Ini jenisnya Kindai Sowa, Mbak Pipa. Oke, Kindai Sowa karena banyak putihnya. Hitamnya sedikit, bosku. Banyak putih sama merah. Oh, gitu. Iya, yeah. Ini masuk Kindai Sowa 3 ekor. Oh, ini motifnya lumayan ya. Bagus. Okay. Ini harganya 1 juta ya. Oh, 3 ekor dengan ukuran 32 harga 1 juta rupiah. Iya. Dengan kualitas oke. Ukurannya juga oke, body oke. Monggo. Langsung aja buruan mungkin ada yang berniat, yuk. Pak yang selanjutnya, bosku. Masih sama 3 ekor. Jenisnya ada Sowa sama Utsuri. Iya, ini jenisnya Sowa sama Utsuri. Okay. Ini ukurannya 29-31 cm ya. 29-30 cm. Iya. Di sini untuk paket 3 ekor harga masih sama ya, Pak? Iya, 1 juta rupiah. Iya, 1 juta rupiah dapat 3 ekor dengan kualitas yang oke ya. Oke. Coba Mbak Pipa, kita spill utsurinya dulu ya, sebentar. Utsuri. Satu ekor. Nah, biasanya kebanyakan loncat. Nah, kebanyakan kan orang utsuri kita lihat dari perutnya ya, tembus perut apa enggak ya. Nah, kebanyakan konsumen kan seperti itu. Nah, ini oke. Nah, ini untuk bagian perutnya ini bagus ya, tembus ya. Nah, ini loh. Seperti ini. Nah, utsuri ya. Oke, wis lanjut ya. Nah, ini 3 ekor 1 juta. Oke. Lanjut lagi ya, bosku. Ini ada Sowa sama Kindai Sowa. Iya. Sowa sama Kindai Sowa, ukurannya 31-33 cm ya. Oke, bodinya oke, bosku. Bodinya gede-gede ya. Ginuk-ginuk besar-besar, oke. Ya, ini kita sepilep yang mana, bos, Mas Jono? Nah, ini coba Kindai Sowa ini dulu. Oke. Nah, ini sebenarnya ini bisa dikatakan kunci Benny ya, cuman ini loncat. Oh, ini agak brutal ini kan koinya. Terlalu bersemangat ya. Nah, ini loh. Aktif. Bodinya ini jumbo ya. Nah, ini loh. Oh, ini pangkal ekornya loh ini. Nah, kayak gini gitu loh. Bakat jumbo ya. Nah, ini loh. Kucing Benny loh ya. Nah, ini kucing Benny. Cuman dia mungkin rada belepotan ya oleh lipstikan. Iya. Yeah. Kindai Sowa ya ini. Iya. Yeah. Kindai Sowa lumayan bodinya peh jan. Mantap, kok, bosku. Ndak kalah karo kayak impor model-modelnya. Okay. Harga masih sama, 3 ekor 1 juta rupiah. Iya, 3 ekor 1 juta rupiah. Langsung aja di screenshot ya. Oke, ini bosku, sesi borongan. Kita juga jual borongan. Enggak hanya paket. Ini borongan 9 ekor dengan harga berapa, Mas Jono? Ini harganya 2.800 ya. Kita lanjut ke sesi borongannya ya, ya. Pak ya. Oke. Okay. Ini harganya 2.800. Ada berapa ekor tadi? 9 Pak? Ekor. Oh iya, 9 ekor. Nah, ini loh. Kalau dicampurin, taruh digabungin jadi satu seperti ini ya ikannya. Iya. Bagus ya? Iya, nah, bosku. Wes, buruan juga oke ya, Pak ya? Nih, ambil borongan aja, harga lebih murah. Lanjut lagi, bosku. Ini ada paket 3 ekor Sowa. Oke, Mas Jono, ini ukuran berapa? Ini ukurannya
32-35 cm ya. Oke, 32-35 cm. Iya. Harganya masih sama berapa Mas Jono? 1 juta. 1 juta rupiah. Kita mau sepil yang mana ini? Semuanya kita sepil, wes. Oke. Coba diangkat. Nah ini jenisnya soa ya, tapi ada yang kindai. Kindai dan soa ya. Ini dulu ya. Ini. Nah ini soa ya. Yo, ini bisa dikatakan yo kindai sih, tapi soalnya banyak merahnya ya. Nah ini bagus juga. Ini merahnya halus ya. Untuk hitamnya juga pekat. Nah ini loh. Bodinya juga oke ya. Oh. Bodinya juga oke. Dari samping seperti ini ya. Yo wis kindai soa gitu enggak apa-apa ya. Nah ini loh. Bagus ya. Oke. Ini untuk yang lain juga masuk kindai. Ini bisa dikatakan maruten ya. Nah ini loh. Original kan seperti ini ya kalau original ya. Maruten. Nah, maruten soa. Kindai, terus ini juga kindai soa juga. Nah. Ya. Oke. Oke, langsung. Oke, langsung. 3 ekor ya. 3 ekor 1 juta, Bosku. Langsung screenshot. Oke, lanjut lagi. Ini 3 ekor dengan ukuran berapa, Mas? Ini ukurannya 30 sampai 33 cm. Oke, 33 cm. Ini harganya tetap ya, Pak. Ya, 1 okay, juta sudah. Aja. Nah, ini untuk ikannya juga bagus ya, jos. Kualitas memang kita bikin 3 ekor 1 jutaan dengan kualitas yang oke-oke ya. Nah, ini coba tak sepil 1 ekor. Bodinya juga oke ya, Mas Jon. Ini mono loh ya. Paiwake ganas rek. Nah, ini loh. Paiwake. Ya iya. Ini bakat jumbo loh. Ini motifnya unik ya untuk motifnya ini loh. Soa. Ini. Terus di sini ada ini kindai soa. Ya, bodinya oke. Iya. Wah, gue gendut-gendut pokoknya. Tas fitness, tas fitness apa, Pak? Apa? Fitness. Oh. Bodinya oh, kayak tas fitness kabeh ya ikane ya. Tas olahraga wis. Nah, yo langsung buruan aja ya di ya, screenshot. Iya, langsung. 3 ekor ya toh. 3 ekor 1 juta rupiah, Bosku. Monggo. Yuk, next ke paket selanjutnya. Ini masih sama, 3 ekor 1 juta ukuran berapa, Mas Jon? Ini ukurannya 33-35 cm ya. Oke. 33-35 cm. 33-35 cm. Iya, kindai soa dan soa, Pak. Oke. Ini coba disepil 1 ekor, Pak. Mana ini, yang ya, oke. Okay. Ini ada apa namanya itu? Jeleret apa? Metir. Nah, lo di tengah-tengah kepala. Astagfirullah. Bentar ya. Wei, iwaet galak ya. Nah, ini loh. Ini bagus ya untuk moto gurunya juga ini seperti ini ya. Ngiwonengan. Kiri kanan ya. Hitamnya juga pekat ya, Mas. Hitamnya juga pekat juga. Oke. Wes langsung aja Mas. Mungkin di yang diminati yang ini di screenshot ya. Harga tetap sama 1 juta rupiah. Dapat 3 ekor. 3 ekor. Oke, kita langsung ke sesi borongan, Bosku. Oke, ini Bosku yang apa borongannya? Iya. Ini 9 ekor harga tetap sama 2,7 mohon maaf. 2,8 juta. Iya, ini sesi borongan mungkin yang konsumen tunggu-tunggu ya. Iya. Mungkin yang biasanya yang ingin berdapat banyak harga lebih miring ini loh. Ini. 2.800.000 ya toh? Dapat 9 ekor. Dapat 9 ekor wis macam-macam ya. Maksudnya wis varian rasa ya ini. Nano-nano. Iya. Body juga oke, Bosku. Merahnya juga pekat. Monggo langsung screenshot kirim ke CS. Yuk. Gak usah lama-lama kita ke paket selanjutnya. Ini paketnya berbeda ya, Bosku. Iya, ini 2 ekor. 2 ekoran ya. Harganya berapa, Mbak Mas Jono? Ini harga masih tetap, Pak. Harganya 2 ekor 1 juta. Oke. Ini kualitasnya juga bagus ya. Oke. Ini jenisnya apa, Mas Jono? Ini ada kuhaku dan soa ya. Oke. Kuhaku sama soa. Ini kuhakunya cantik ya. Ini kuhakunya bisa apa ya? Ya hampir sakura ya, hampir ke kohaku sakura ya, cuman masih hampir. Tapi ini udah bagus untuk merahnya, putihnya juga bersih. Nah ini di kepala ada tai lalatnya. Wes apa ngarani? Ya wes tai lalat. Oh, andeng-andeng tompel. Cuman ini kalau lebih ke atas lagi bisa disebut
maruten ya toh. Oke. Pomod rodok neng kepala, ono bisa dikatakan maruten. Sayangnya kemajon ini terlalu ke depan ya untuk hampir merahnya kemulut. Ini. Ya udah. Kemulut di situ. Terus soa ini coba kita sepil dulu. Oke, untuk soanya. Soanya, nah seperti ini ya soanya. Bodinya juga oke. Nah ini. Ini ke kepalanya kayak ada bulatnya tapi nyambung sama yang belakang ya. Ini mungkin mau jadi maruten tapi udah tambah besar ternyata merahnya nyambung lagi. Wes. Ya wes, berarti gak jadi maruten ya ini. Iya. Soa. Oke. Ini ukurannya tadi lupa. Ukurannya berapa, Mas? Ini ukurannya 35 37 cm ya. 35 37 cm. Iya, 35 37 cm. Wes langsung. Oke, langsung. Duluan di screenshot. Ya, screenshot screenshot bosku. Next lagi ke paket selanjutnya. Ini masih oke. Dua ekor. Jenisnya kuhaku sama soa. Itu iya. Cantik Mas Jolos. Coba disepil Mas Jolos. Iya, soanya ini cantik. Kuhakunya juga bagus. Soalnya dari warnanya oke ya, untuk merahnya putih bersih. Dua-duanya aja nggak apa-apa. Langsung disepil ya. Nah, ini loh. Oke. Soanya, wes. Nah, ini seperti ini ya untuk soanya. Hitamnya pekat, merahnya oke, halus ya toh. Dan kayak varian rasa ya lek ning soane iki ya. Kayak cat kutah ya lek. Nah, ini loh. Bagus ya untuk soanya. Terus ini ada kohaku. Nah, ini. Kohakunya juga enggak kalah bagus. Kohakunya juga merah oke, putihnya oke. Ini ukurannya 37 cm ya, dua ekor. 37 cm. Iya. Harganya masih sama ya, harganya Mas. Harganya masih sama, 1 juta. Dapat 2 ekor, Bosku. Dapat 2 ekor. Ayo, monggo langsung dipinang. Lanjut ya, Pak, ya, ke lanjut. Paket selanjutnya. Ini ukuran berapa, Mas John? Ini ukurannya 36 37 cm. 36 37 cm. Harga masih sama 1 juta. Iya, harganya masih sama 1 juta. Ini jenisnya, sampai lupa jenisnya enggak. Iya, ini Kindai Soa sama Kohaku ya. Oke, Kindai Soa sama. Hampir Kohaku. Mirip Sanke ya, tapi ini Soa ya. Wah, ini untuk depannya ini bisa masuk kategori kuci beni lagi ya. Wah, ini loh. Ada lipstiknya. Kindai Soa. Ikan aja lipstikan bosku. Ini ya. Nah, oke. Dua ekor langsung aja di screenshot merahnya oke ya. Halus. Oke. Oke, ini juga ada borongannya bosku. Mari kita sepil borongannya. Lanjut ke sesi borongan. Oke, ini dia bosku borongannya. Ini yang ambil, ya suka ambil banyak borongan harga miring. Ini 6 ekor, harganya berapa Mas Jono? 2.800. Oke, harga 2.800. 6 ekor ya. Ini jenisnya Kohaku sama Kindai Soa dan Soa ya. Wes ini loh. Yes. Penampakan kalau di jadikan satu jadi seperti ini ya ikannya. Cantik tambah, kan bosku? Tambah jos, tambah bagus. Kualitas oke bosku. Nah, mungkin yang minat borongan langsung aja di screenshot dan konfirmasi ke CS Juta Koi ya. Ya. Oke, kita langsung ke paket selanjutnya ya Mas Jos. Soa. Iya, ini dua ekor soa ya. Ukurannya itu, berapa Mas Jos? Ini ukurannya 34-35 cm. 34-35 cm. Iya. Harganya juga masih sama ya. Harga masih sama, 1 juta ya. Nah, ini kaikin. Ini bisa dikatakan Kindai Soa ya yang ini. Nah, yang ini Kindai Soa. Ini untuk merahnya juga. Oh, ini siripnya robek ya, tapi ini enggak apa-apa. Ini nanti bisa pulih lagi. Jadi jangan khawatir. Mungkin kalau terjadi hal-hal seperti ini, itu bukan berarti kok ikan ini sakit atau gimana ya. Itu memang mungkin pas waktu dia jaring atau kenapa itu apa lek bahasa ketantol itu? Apa? Nyangkut ya. Iya. Nyangkut gitu toh. Wes, tapi ini enggak apa-apa. Nah, apa dua bersih? Ekor ya toh. Harga masih sama 1 juta, rupiah. Aja. Langsung yo buruan di screenshot. Ya lanjut lagi ya Mas Jono. Lanjut ini ke paket selanjutnya. Kuhaku sama Soa, ukurannya berapa Mas Jon? Ini ukurannya 34-36 cm ini. Ini untuk kuhakunya, ini merahnya juga bagus, strong, putihnya bersih ya. Iya. Nah, ini loh. Kepalanya opo lek arane? Enek julukane yo, teman-teman, lek kepalane ngene iki. Di sini ini enek julukane, tapi aku lupa yo. Wis. Bosu ya.
bosu apa-apa gitu loh ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa komen ya. Langsung komen. Ini kuahnya jantan. Nah, terus ini ada sowa. Sowanya. Wah, ini sowanya kayak apa itu namanya? Cat kutah. Unik ya, antik ini sowanya. Nah, ini betina ya. Betina. Satu, jadi ini sepasang ya, Mas? Iya, ini bisa dikategorikan sepasang. Pasang. Mungkin yang ingin memijahkan kohaku digandengi sowa ya, dijodohkan dengan sowa, mungkin ini bisa jadi referensi buat konsumen-konsumen. Nah, ini loh, 2 ekor dengan harga 1 juta rupiah. 1 juta rupiah, monggo. Langsung aja di Pinang, Bosku. Ya. Ini paketnya selanjutnya Mas John ya. Iya. Ini 2 ekor sowa. Harganya berapa Mas John? Ini harganya masih sama 1 juta. Sama. Iya. Ukuran berapa? Ini ukurannya 34-36 cm ya. Oh, 34-36 cm. Ini kindei sowa ya. Ini kayak kayak masuk sanke tapi kayak sowa yo ngene iki lho. Susahe lek ketemu kindei sowa yo. Memang kindei sowa itu bisa dikatakan sanke, bisa dikatakan sowa. Tapi lek dia memang karakteristiknya mirip ke sanke, kita bilang sanke aja gak apa-apa ya. Nah, ini loh. Ini ya, ini jantan betina ya. Oke. Mungkin yang ini bisa di apa itu? Dijodohkan, wes ibaratnya dijodohkan ya. Oh, iya. Nah, ini mungkin perlu, tapi juga perlu waktu ya kalau ingin ini kan betina masih perutnya masih belum besar-besar ya. Ini masih standar ini perutnya. Nah, yuk wes langsung aja ya, Pak ya. Oke. Langsung ke sesi borongan, Bosku. Oke, ini sesi borongannya. Kak, ini kayaknya kalau jadiin satu. Yang warna-warni, Bosku. Ini harga borongannya masih tetap ya, Pak ya. Iya, 2,8 juta. Iya, 2.800.000 dapat 6 ekor dan ini cantik-cantik ya untuk ikannya, jantan betina yo. Mungkin yang ingin ngambil borongan langsung aja di screenshot ya, toh. Iya, harus soalnya borongan mesti harganya paling murah. Oke, jangan lama-lama langsung ke paketnya. Ini ada kuahku sama sowa, ukuran berapa Mas Yon? Ini ukurannya 35 37 cm ya. Oke. Wah, ini soalnya semi gindrin ya Mas John? Ya, ini soalnya semi gindrin. Tapi ini soalnya juga bagus untuk hitamnya tategoi, merahnya juga oke. Oke, ini belum muncul ya. Masih bisa bermutasi lagi untuk warna hitamnya ya, Tom. Lebih pekat lagi itu. Bisa lebih pekat lagi. Muncul. Oke, kuhakunya juga itu warna. Kuhakunya juga warna strong, merahnya wes muncul banget ya, kelihatan banget ya merah strong itu. Nah, ini untuk putihnya juga oke. Ini kuahnya jantan ya ini ya. Kalau sowanya ini kayak betina wis. Soalnya dari postur anu ya, perutnya ya. Oke. Ya, ini mungkin bisa dipinang ya, 1 juta harga rupiah. Masih sama. Langsung Bosku. Wis. Direkomendasikan langsung dipinang. Yuk, next. Ini jenisnya ada kuahku sama sowa. Ini harga tetap sama, 2 ekor 1 juta, ukurannya berapa Mas John? Ini ukurannya 35-36 cm ya. Oke. Ini kohaku dan sowa. Ini untuk sowanya juga oke, hitamnya masih tategoi. Bisa muncul lagi, pekat lagi ya. Oke. Itu memang sowa kebanyakan seperti itu ya toh. Oke, kohakunya juga oke. Untuk merahnya merah setong ya. Nah, ini kelihatan ya teman-teman. Oke juga Bosku. Udah ini loh ikannya, 2 ekor ya toh, seperti ini. Apa itu? Bagus ya. Iya. 1 juta 2 ekor ya Pak ya? 1 juta rupiah, langsung screenshot kirim ke CS-nya. Mbak saya mau ini, atau Mas saya mau ini. Oke, langsung gila ya, ini Mas saya gitu kan. Iya. Ya, lanjut lagi ya Mas John. Ada siro beko sama sowa, kindei sowa maksudnya. Iya, ini jenisnya siro sama kindei sowa. Ukurannya berapa Mas John? Ini ukurannya 36-37 cm ya. Oh, 36-37 cm. 2 ekor, harga masih sama 1 juta. Nah, ini untuk kindei sowa. Ini memang nanti sowanya hitamnya masih bisa tumbuh lagi ya. Oke, masih kita tegoi jadi ya. Saya tak cep ini dulu biar kelihatan ya yang mana yang tak tegoi. Yo sowanya dulu yo. Yo, ayo sowa. Ayo sowa gitu kan. Nah, ini loh di sini ya. Nah, ini kan hitamnya ini. Mas. Ini tak tegoi ya. Sini juga. Nah, memang kalau untuk sanke hitamnya itu pasti di atas ini aja ya, nggak ada yang sanke sampai ke bawah. Ini nggak ada. Ini pasti masuk kindei sowa. Memang agak sulit ya membedakannya. Terus
Ini ada si Robeko. Wah, ini ket mau kan kita belum nemu si Robeko ya. Adanya si Usuri dari tadi. Ya, ya, nah, ini ada si Robeko seperti ini loh ya penampakannya. Ini untuk apa le arani motifnya juga lumayan. Oke, okay. Hitamnya bodinya juga oke okay lah, terutama body. Untuk warnanya juga bisa tumbuh lagi tategoi memang masih kebanyakan. Kebanyakan siro tategoi lah. Oke. Yo. Ya, ini harga masih sama ya bosku, masih 1 sama. Juta rupiah. Hmm. Yuk langsung bisa screenshot kirim ke CS Duta Koi. Yes. Oke. Nah, ini ya borongannya 6 ekor ya, Pak ya. Oke, ini yang ditunggu-tunggu. Soalnya permisa itu pasti suka borongan, soalnya harganya lebih miring, lebih murah, dan kalau banyak. Dan kalau dicampurin kan kelihatan lebih bagus ya kan. Tuh. Ini loh, nah. 6 ekor. Harga masih sama. Iya, 2,8 juta. 2.800. Oh, iya toh, ada Siro, ada Sowa, ada Kohaku gitu kan. Aduh, paket lengkap Mas Jon. Yo. Yuk. Jangan lama-lama ke borongan, kita lanjut ke paket selanjutnya. Ini jenisnya masih sama, Sowa. Dan Kindai Sowa. Oke, Sowa sama Kindai Sowa. Ukurannya berapa Mas Jon? Ini ukurannya 35-37 cm ya. 35-37 cm. Harganya? Harganya masih sama. Oke, harganya juga masih sama bosku. 1 juta ya toh. 1 juta rupiah. Dapat 2 ekor. Untuk hitamnya juga oke ya. Nah, itu bisa muncul lagi untuk hitamnya. Merahnya juga bagus. Bersih, putih bersih ya toh. Iya. Oke, Pak, ini jangan berlama-lama soalnya waktunya mepet. Ini agak dipercepat ya. Oke, yuk kita lanjut ke paket selanjutnya. Kohaku. Kohaku sama Sowa. Iya, ini Kohaku sama Sowa itu ya. Itu kayaknya Kohakunya. Oh, tidak. Enggak saya mikir kayak kelihatannya kayak gendri saya. Iya, ini ukurannya agak besar ya. Ini 38-40 cm. Harga juga masih sama, 1 juta. Ini jantan betina. Kohakunya ini betina ya? Oh, kohakunya betina ya Mas Jon. Oke, satu soanya, pasang lagi ini ya. Satu pasang lagi. Soalnya ini jantan ya, para pemirsa. Nah, mungkin yang berminat jantan betina ini loh. Iya. Pakai 2 ekor dengan harga masih sama 1 juta. Juta rupiah. Dengan ukuran 38-40 cm. 38-40 cm, lebih besar dari paket yang tadi ya, Bosku. Langsung screenshot. Oke, kita ke sesi borongan. Oke, bosku, ini sesi borongan yang ditunggu-tunggu. Iya, ini ada 6 ekor dengan harga masih sama 2.800 ya. Iya. Ini langsung screenshot 6 ekor. Yuk. Oke. Jantan betina. Oke, jantan betina. Oh iya. Oke, langsung aja, Pak. Oh iya, waktunya ini mepet. Oh iya. Ini berbeda lagi paketnya, ini perekoran. Iya, ini beda lagi ini per ekor dengan harga tapi 1 jutaan ya. Oke, harganya masih sama. Paket single. Oke, mesti ini paling pedes paket perekorannya. Artis-artisnya kayak di sini. Artisnya bosku. Yuk, langsung sepil Mas Jono. Ini ukuran berapa? Ini ukurannya 36 cm. Ada ini Sowa. 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 Ini untuk merahnya bagus ya, untuk hitamnya pekat, kereng loh wae. Mbak Pipa coba disepil dulu sebentar ya. Oke. Nah, sikan bagus itu harus kelihatan bagus ya, jangan sampai nggak kelihatan bagus. Iya. Nah, ini loh, ya toh. Merahnya juga oke. Hitamnya oke ya toh. Harga 1 juta ya. Iya, langsung bosku screenshot. Hitamnya loh toh, wah, kereng tategoi tapi kan ya. Masih tategoi tapi wis kereng loh. Oh iya toh. Oke. Langsung aja yo di screenshot. Oke, kita lanjut ke paket selanjutnya ya. Di sini ada Sowa. Oke. Nah, ini ukurannya berapa Mas Jon? Ini ukurannya 32 cm ya. Oke, 32 cm dapat. Tapi, ini hampir ke maruten ya? Iya, hampir ke maruten, cuman agak melenceng untuk merahnya. Tapi ini bagus ya. Oke. 1 juta. Ini untuk hitamnya bagus, pekat, ya toh. Oke, kita sepil ya Mas Jon. Kita sepil dulu untuk ikannya. Nah, ini loh, ini bodinya oke ya. Ini bisa gede lagi ini ya. Memang masih di ukuran 32, nanti bisa 40-50 cm lah. Oke. Lalu bisa ini lagi. Nah, ini loh, hitamnya kereng, merahnya juga oke. Ya memang kelihatan lah ikan yang motifnya standar sama yang bagus itu kan beda ya. Iya. Tapi bukan berarti standar itu kok jelek, bukan. Nah, ini loh, 1 juta ya. Iya. Oke, bosku, langsung screenshot. Kita langsung next lagi ke ya. Paket selanjutnya. Ini jenisnya ada apa, Mas Jon? Ini Kindai Sowa ini, Pak. Kindai Sowa. Ini ukurannya 30
7 cm ya. 37 cm. Iya. Harga masih sama 1 juta. Nah, ini mungkin ya, ini ada bocoran sedikit, apa sih yang membedakan dari paket sebelumnya? Kan kalau di sebelumnya kan 2 ekor 1 juta ya. Kalau ini 1 ekor 1 juta. Nah, wes ini gini aja yo, tak kasih penerangan wes kasarane. Nah, ini dari kindai-kindai sebelumnya, ini untuk merahnya sama hitamnya ini unik ya, bagus ya, kelihatan ya. Dari motifnya juga berbeda. Nah, untuk hitamnya yang ini tategoi, tapi udah keluar. Iya. Masih nanti bisa keluar lagi, lebih bagus lagi. Lebih pekat lagi. Ini ukurannya 37 yes, kan? Okay, 1 juta. 1 juta rupiah bosku. Yes. Memang untuk motif lebih bagus inilah gitu. Iya. Ya. Tapi ya bukan berarti pakai sebelumnya jelek, bukan berarti seperti itu. Okay, next lagi. Oke, Mas Jalan, ini pakai selanjutnya ya. Ini ada kinda solar dengan ukuran berapa, Mas Jalan? Ini ukurannya besar ya ini 40 cm. Oke, 40 cm bosku. Harganya berapa? Ini harganya 1 juta. Nah, ini Kindai Soa masih tategori juga ya. Wah, mirip Sanki loh ya. Tapi ki asline Kindai Soa ya, Mbak Pipa di sepil ya. Oke, nah, ini terus. Nah, ini kita lihat dari hitamnya ini sampai samping loh ya. Nah, ini. Ini. Terus ini, wah, jadi wae kereng ya. Kereng ya wae. Gampang nesuan loh ini wae. Nah, ini loh. Soa ukuran berapa ini, Mas? Ukuran 35 cm ya. Dan juga cm ya, Bos. Ini merahnya nyetep loh. Soa merahnya nyetep nih. Nah, ini saya sepil ya, Mas. Langsung disepil. Wah, ini bagus ya. Harganya 1 juta. Cantik, Bosku. Cantik ya. 1 juta. Soa, ini jantan ya. Hitamnya oke. Tategoi juga. Langsung di screenshot ya. Iya, harga masih sama 1 juta. 1 juta, yo. Iya, yuk. Oke, bosku, ini ada jenis usuri. Iya, ini paket terakhir ya, Pak, ya. Paket terakhir. Nah, usuri ini ukurannya 34 cm ya. 34 cm. Ini bagus ya. Kita sepil dulu. Oke. Sebentar. Paket terakhir ini, wes. Nah, ini usuri. Nah, kayak gini loh. Warnane, ya toh. Bagus ya usurinya, bodinya juga oke, bakat jumbo. Nah, kita sepil bawah perutnya ya. Nah, jadi seperti ini loh, tembus ya ini. Nah, ini loh ya untuk warnanya. Oke. Yuk, langsung aja harga sama. 1 juta rupiah bosku. Ayo. Kita lanjut ke borongannya ya, Pak ya. Oke, ternyata juga ada borongannya, bosku. Kita ada borongannya juga. Bosku. Iya, jumlahnya ada 6 ekor ya, Pak ya. Ini 6 ekor, borongan 6 ekor harganya 5,6 juta. Oh iya, 5.600 lo ya. Wes langsung aja di screenshot harga kan lebih beda ya. Barang borongan sama bijian. Oh, ini lo apik lek dedekne sitok ya. Oke, langsung screenshot kirim ke CS bosku. Oke, jadi itu vlog hari ini ya, review ikan-ikan yang dengan harga tadi 1 juta, harga masih sama 1 juta dengan berbagai macam paket. Ada yang single, ada yang dua ya kan. Borongan juga ada bosku. Wes ini waktunya mepet ya, Pak ya. Mungkin ikuti terus channel Duta Koi, jangan sampai ketinggalan. Iya, jangan lupa like, comment, dan subscribe juga. Oke, cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.